Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu armada terbaru, yakni armada dari MBS. Ini tentunya dari Mas Yuli Indrayana ya. Dan untuk modnya ini statusnya free. Dan untuk modnya ini bertipekan Jetboost HD generasi yang pertama ya. Dan untuk liverynya ini dari PT Rapi. Untuk liverynya dari Mas Rian Genzo. Dan bagi kalian yang berminat dengan mod serta liverynya, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan langsung aja kita review untuk dari armadanya ini untuk fitur-fiturnya ya. Kita cek untuk lampunya dulu. Kita nyalakan untuk lampu dekat. Untuk lampu dekat ini nyalanya cukup keren ya, apalagi di sini detailnya keren banget. Dan juga di interior ini juga menyala ya. Dan ini sudah full penumpang. Dan juga ada strobonya ya di sini. Lalu kita cek lampu jauhnya. Untuk lampu jauhnya seperti ini ya. Untuk lampu dari headlampnya ini menyala semua. Lalu kita cek untuk lampu sennya. Sen bagian kanan ini menyala ya. Dan ini warnanya sudah keren ya, tidak keputihan lagi. Ini sudah pas, kuningnya juga sudah pas. Lalu sen kiri, sen kiri juga menyala ya. Kita cek untuk hazardnya. Untuk hazardnya juga tidak ada kendala. Kita cek untuk wipernya. Untuk wipernya di sini pergerakannya normal ya, nggak ada kendala. Lalu kita buka untuk pintunya. Untuk pintunya ini menggunakan dua tipe pintu ya. Yang depan ini menggunakan pintu slat, yang belakang ini menggunakan pintu swing ya. Lalu kita tutup lagi untuk pintunya. Lalu kita cek lagi bagian belakang atau buritannya. Untuk buritannya seperti ini ya. Ini ciri khas dari Jetboost HD. Dan kita cek untuk lampunya, sen kanan, sen kiri, lalu lampu hazardnya juga normal ya. Dan di sini untuk lampu malamnya juga sudah menyala. Kita cek lampu rem. Untuk lampu remnya di sini sudah menyala ya, karena ini masih siang jadi kurang begitu terang. Dan untuk lampu mundurnya di sini sudah menyala juga berwarna putih. Dan di sini kepetnya keren ya. Di sini ETS2 sama busit. Jadi ini. Lalu untuk atasnya ini cukup keren ya. Detail banget untuk modnya ini. Lalu kita cek lagi untuk bagian interiornya. Untuk bagian interior di sini keren sekali ya. Ini keren, apalagi untuk warnanya ini ngejreng ya. Untuk warnanya keren banget, detailnya nggak main-main. Dan sudah dilengkapi dengan aksesoris. Kita cek dulu untuk aksesorisnya apakah bisa bergerak. Dan di sini untuk aksesorisnya sudah bisa bergerak ya. Keren banget. Lalu kita cek lagi untuk tombol animasi. Untuk animasi yang pertama. Untuk animasi yang pertama ini mengganti spion ya, yang sebelumnya spion pacul atau pacut, ini diganti dengan spion balap ya. Lalu animasi yang kedua. Animasi kedua ini menambahkan tameng. Dan untuk animasi yang ketiga ini menambahkan paket ya, atau barang ekspedisi yang bagian atas. Dan ini kayaknya khusus mod untuk Sumateraan ya, karena untuk animasinya ini sudah lengkap banget. Seperti tameng, lalu paket yang di atas bus,
dan juga lampu tembak ini ya, yang bagian tengah ini. Di atasnya plat nomor. Dan bagi kalian yang berminat dengan emote ini, silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabrizio Tian Channel, salam busit mania.